bagi memberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar istimewa tentang kepentingan bersukan ke arah gaya hidup sehat. Baru-baru ini telah diadakan acara sukan ria khusus untuk pelajar-pelajar yang mengikuti program pravocational bagi sekolah-sekolah menengah di daerah Tutong, Kluster 4. Acara ini telah diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Mulia Dayang Hajah Haidah binti Hamdan, pemangku ketua unit pendidikan khas, unit pendidikan khas Kementerian Pendidikan. Dengan menggunakan konsep inclusive society adalah diharap dipertingkatkan, khususnya melalui penglibatan dan sokongan padu dari masyarakat umum kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas untuk sama-sama melibatkan diri dalam kerja-kerja amal dan yang berkebajikan. Perkara ini antara yang ditekankan dalam ucapan daripada tetamu kehormat dalam acara Sukan Ria Provocational ini. Adalah diharapkan konsep inclusive society akan dapat dipertingkatkan khususnya melalui penglibatan dan sokongan padu dari masyarakat umum kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas untuk sama-sama melibatkan diri dalam kerja-kerja amal yang berkebajikan. Di kesempatan ini, saya juga berseru kepada semua pelajar, ibu bapa, penjaga, ahli keluarga serta guru-guru untuk mengambil kesempatan berinteraksi serta menghubungkan silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Dengan cara ini, saya yakin acara sukan ria seperti ini bukan saja akan dapat mempromosikan pendidikan dan kesihatan tetapi juga dapat menuju ke arah pembangunan masyarakat yang aman, harmoni dan sejati. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa dan pelajar sekaliannya. Dalam konteks pendidikan pula, negara kita pada masa ini sedang mengamalkan sistem yang berorientasikan inklusif. Melalui sistem ini, pelajar-pelajar berkeperluan khas telah banyak mendapat kemanfaatan sejak ia diperkenalkan dalam tahun 1994. Sehingga kini, unit pendidikan khas telah dan akan terus merancang program-program yang berkaitan dengan pendidikan khas serta memberikan perkhidmatan-perkhidmatan bantuan yang bersesuaian bagi memenuhi keperluan khas para pelajar yang terdiri dari pelbagai peringkat keupayaan. Unit pendidikan khas dengan rakan strategiknya yang terdiri dari guru-guru pembantu pembelajaran atau guru sena, guru-guru homeroom, komiti peringkat sekolah, guru-guru derja serta agensi luar akan terus bekerjasama dengan pihak sekolah bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih sesuai dan kondusif, khususnya dalam mengembangkan kemahiran sosial, komunikasi, tingkah laku, hidup berdikari, akademik serta pendidikan jasmani pelajar-pelajar berkeperluan khas. Seterusnya, tetamu kehormat menyempurnakan perasmian sukan ria yang bertemakan Pelajar Ceria Impian Semua. Sebelum acara-acara sukan ria dimulakan, tetamu kehormat, para peserta dan ibu bapa mengikuti sesi senam robik. Selain acara seumpama ini dapat menyatukan hubungan silaturahim di antara guru-guru dan pelajar, secara tidak langsung para ibu bapa atau penjaga penuntut provocational ini dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan dan meluangkan masa kebersamaan
antara anak-anak istimewa dengan ibu bapa serta guru-guru. Beberapa acara sukan ria yang sesuai khusus untuk pelajar provokasional disediakan dan disertai juga oleh ibu bapa dan guru-guru sekolah-sekolah menengah di daerah ini. Kita ikuti lagi pendekatan saya bersama Yang Mulia Cikgu Subinor Hayati binti Bibi selaku pengurusi bersama acara sukan ria. Baiklah, objektif sukan ria yang diadakan pada pagi ini antara lainnya adalah untuk memupuk ikatan silaturahim di kalangan guru, pelajar-pelajar, guru-guru dan ibu bapa penjaga, di samping bagi menerapkan nilai keprihatinan dan nilai trust sekolah iaitu care di kalangan warga sekolah ini terhadap pelajar-pelajar berkeperluan khas. Kemudian ini adalah antara lainnya untuk memupuk semangat berkumpulan, bekerjasama dan berdaya saing di kalangan pelajar-pelajar yang terdapat di kluster 4 ini. Dan akhir sekali bagi meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar akan kepentingan kegiatan bersukan ke arah gaya hidup yang sehat. Acara sukan ria ini melibatkan pelajar-pelajar dalam program provokasional yang terdapat di sekolah-sekolah menengah di daerah Tutong, iaitu sekolah tuan rumah sendiri, iaitu Sekolah Menengah Tanjung Maya, Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong, Sekolah Menengah Sufri Bolkiah Tutong, Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha Tutong, termasuklah juga Sekolah Menengah Saidina Osman. Dan penyertaan pelajar-pelajar tersebut amatlah menggalakkan, di mana bukan saja pelajar yang hadir bersemangat tetapi ibu bapa dan penjaga pelajar tersebut juga turut sama memberi kerjasama dalam menyertai aktiviti yang disediakan. Sukan ria ini adalah diadakan buat kali pertamanya di kluster 4 ni, di mana ia melibatkan pelajar-pelajar program provokasional di sekolah menengah di daerah Tutong. Jadi antara aktiviti yang disediakan ada 8 acara, iaitu acara lari mengutip gula-gula terbanyak, mengepam belon terbesar, kemudian ada juga acara berkumpulan yang melibatkan pelajar bersama ibu bersama-sama dengan ahli keluarga dan juga guru, iaitu lari berhalang membawa bola, memadankan gambar dengan benda, mengenal huruf. Dan di samping itu juga ada juga acara tiup meniup belon terbesar dan sebagainya lah. Dan tadi pada awal-awal sesi tadi dipermulakan dengan sesi pemanasan badan yang melibatkan semua yang hadir di sini, termasuklah tetamu kehormat sendiri. Apa yang kita nampak di sini, ternyata kita boleh nampak kesokongan daripada ibu bapa penjaga pelajar-pelajar tersebut amat menggalakkan, di mana mereka very supportive, mereka supporting pada hari ini, dan mereka juga bersemangat untuk menyertai sukan yang telah disediakan. Jadi sebagai harapannya, dengan adanya sukan ria ini, diharapkan, apa yang diharapkan ialah pelajar-pelajar program provokasional akan dapat menyedari betapa pentingnya kesihatan dan mengamalkan cara hidup yang sehat, mengamalkan bersukan. Di samping itu juga mendapat ibu bapa sendiri, ibu bapa penjaga pelajar memberi sokongan kepada anak-anak istimewa mereka ini. Acara sukan ria ini disertai dan diwakili oleh pelajar-pelajar program provokasional dari Sekolah Menengah Tanjung Maya sendiri, Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Seleha, Sekolah Menengah Saidina Osman, Sekolah Menengah Muda Hashim dan Mahat Islam Brunei. Pelajar-pelajar berkeperluan khas memang seharusnya dilibatkan dengan latihan-latihan jasmani atau acara sukan seperti ini. Kajian telah menunjukkan bahawa orang-orang berkeperluan khas juga boleh mencapai pencapaian yang baik dengan adanya penyesuaian dan pengubahsuaian yang dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Sebelum ini juga, orang-orang berkeperluan khas telah berjaya meraih beberapa pingat emas, gangsa dan perak dalam beberapa acara sukan antarabangsa.
Ini menunjukkan bahawa orang-orang berkeperluan khas juga mempunyai bakat dan boleh menceburkan diri dalam sukan-sukan tertentu. Dengan melibatkan pelajar-pelajar ini dalam acara-acara sukan ria seumpama ini, akan menjadi batu loncatan dan jalan mereka untuk terus bergiat aktif dalam bidang-bidang berbentuk sukan. Diharap juga para ibu bapa dan penjaga pelajar akan terus memberikan sokongan padu dan galakan kepada anak-anak masing-masing untuk terus berjaya, sama ada dari segi akademik, sosial dan fizikal atau apa jua demi kebaikan masa depan mereka. Mudah-mudahan sukan ria yang diadakan ini akan mencapai objektifnya dan mendatangkan manfaat untuk semua.